Sementara itu, seniman dan budayawan Yogyakarta bertemu bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, pada Senin malam. Pertemuan yang digelar di Rumah Seniman Putet Kartarejasa di Kasihan Bantul, Yogyakarta. Pertemuan dihadiri oleh sejumlah seniman dan budayawan Yogyakarta seperti Den Bagus Engarso, Marwoto, Putet Kartarejasa, dan Daru Darboy. Para seniman berharap Ganjar Pranowo bisa berpasangan dengan Mahfud MD pada pemilu 2024 mendatang. Menurut Butet Kartarejasa, Mahfud MD adalah sosok yang berpengalaman dan ahli di banyak bidang, sehingga cocok menjadi cawapres Ganjar. Malam ini Mas Ganjar, dan memang sejak lama, bahkan saya setahun yang lalu kan saya sudah dalam podcast saya dengan Akbar Faisal itu, saya mengatakan kalau Pak Mahfud itu Satrio Piningir. Ya mudah-mudahan betul-betul tanpa berniat mendahului, ini cuma menyatakan harapan. Harapan kayaknya kawan-kawannya juga sependapat bahwa kalau Mas Ganjar ini dipasangkan Pak Mahfud kok cocok banget, karena itu untuk kebaikan Indonesia. Ada bocoran mungkin dari parpol? Oh, nggak tahu saya. Saya bukan kader partai, nggak tahu. Saya berteman dengan siapa saja. Saya cuma menyaring informasi dari media sosial, media mainstream, itu aja.